Doa pagi. Tuhan Yesus, mohon rahmat, kelancaran, dan keberuntungan dalam mencari rezeki setiap hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sumber kebaikan, aku bersyukur atas kebaikan yang Engkau anugerahkan kepadaku melalui rezeki setiap hari. Tuhan Yesus, kusulut tekadku untuk bekerja semampuku. Selebihnya aku menyerahkan semuanya padamu. Tuhan Yesus, semoga jerih payahku hari ini menuai rezeki yang memadai untuk kebutuhan hidupku. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau mengetahui segala kebutuhan hidup yang kurindukan dan kudambakan saat ini. Berkenanlah Engkau memudahkan langkahku untuk mendapatkan rezeki yang dapat menopang peziarahan hidupku. Tuhan Yesus yang Maha Baik, aku mohon kepadamu rahmat, kelancaran, dan keberuntungan dalam mencari rezeki. Tuhan Yesus, tunjukkanlah padaku tempat-tempat yang menjadi sumber berkah bagiku. Kiranya hidupku berkecukupan selaras dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, aku yakin dan percaya Engkau akan melimpahkan rahmat, kelancaran, dan keberuntungan rezeki pada hari ini. Semoga melalui rezeki setiap hari, aku kian setia terhadap-Mu. Tuhan Yesus, Raja Salomo mengingatkan aku. Lakukanlah kewajiban-Mu dengan setia terhadap Tuhan Allah-Mu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan-Nya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Tuhan Yesus, semoga aku bisa mengikuti segala ketetapan-Mu, supaya keberuntungan mengiringi setiap langkahku. Sudilah Engkau mengalirkan rahmat, kelancaran, dan keberuntungan dalam mencari rezeki setiap hari. Aku yakin Engkau akan memenuhinya. Tuhan Yesus, semoga kelancaran dan keberuntungan terentang bagiku, sehingga bisa mendulang rezeki setiap hari. Tuhan Yesus, semoga aku giat bekerja demi merenda esok yang cerah. Kiranya darasan Nabi Daud meneguhkan hatiku setiap waktu, terlebih dalam meniti pematang kehidupan. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjian-Nya. Tuhan Yesus, berkenanlah Engkau mengaruniakan rahmat, kelancaran, dan keberuntungan bagiku, terlebih dalam mencari rezeki setiap hari. Berkenanlah Engkau menyingkirkan segala hal yang bisa menyumbat aliran rezekiku. Tuhan Yesus, Engkau lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kesejahteraan keluargaku. Tuhan Yesus, kiranya Engkau merahmati aku dengan kelancaran dan keberuntungan dalam mencari rezeki. Semoga melalui rezeki setiap hari, aku senantiasa memuji, memuliakan, dan meluhurkan nama-Mu. Ya Yesus, sertailah, berkatilah,
Dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal peziarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan, dan aktivitas kita sepanjang hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan doa. Justinus Juwadi, FIC.